Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Candidates Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menarik uang di Snack Video ke aplikasi Dana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kepada tutorialnya ya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidates Komputer. Oke teman-teman, kita buka Snack Video ya. Oke, untuk melakukan penarikan ya teman-teman ya di Snack Video ini, silakan masuk ke tab penghasilan terlebih dahulu, klik di sini ya. Oke, nah di sini ada saldo 1 juta ya teman-teman yang bisa ditarik. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui bahwasanya saldo di Snack Video ini ya ada dua. Di sini ada koin dan ini ada saldo ya yang berupa rupiah teman-teman. Nah, jadi setiap menonton video atau mengundang teman itu jadi koin dulu ya teman-teman ya. Jadi koin dulu, dan untuk perhitungannya ya, jadi setiap 50 koin itu sama dengan 1 rupiah teman-teman ya. Jadi kalau 8 juta ya tinggal Anda bagi 50, nanti akan ketemu rupiahnya berapa. Nah, dan tapi biasanya teman-teman ya, penghasilan itu juga akan terekam ya, penukaran itu juga akan terekam, karena koin ini nantinya itu akan ditukar dari mulai jam 12 malam sampai jam 8 pagi ya teman-teman ya. Dan paling maksimal itu ditukar dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, jadi Anda silakan tunggu saja jadi penukarannya. Tapi rata-rata teman-teman itu penukarannya sekitar antara jam 1 sampai jam 4 pagi teman-teman. Dan nantinya kalau koin ini sudah ditukar ya, secara otomatis akan menjadi rupiah. Nah, selanjutnya untuk menarik saldonya, tinggal Anda klik di bagian sini ya, rupiahnya ini teman-teman. Nah, nanti akan masuk ke tab penarikan. Nah, di sini ada cash ya. Nah, di sini karena saldonya 1.464.000 ya teman-teman ya. Nah, di sini Anda sudah bisa menarik sampai 1 juta ya maksimalnya. Nah, namun di video ini saya akan narik 250 saja teman-teman ya. Kita akan withdraw ke aplikasi Dana teman-teman. Caranya untuk menarik, tinggal Anda klik menu nominalnya, kemudian pilih withdraw. Oke, nah di sini dana saya itu sudah saya kaitkan ya teman-teman ya. Kalau belum dikaitkan, nanti akan seperti ini teman-teman, menghubungkan terlebih dahulu. Contoh misalkan yang ShopeePay ini belum saya hubungkan. Nah, kalau dana Anda itu belum dihubungkan, ya tinggal Anda klik menghubungkan terlebih dahulu, seperti ini teman-teman. Lalu masukkan nomor akun, nomor telepon yang didaftarkan ke dana. Kemudian nama di dananya apa, nanti seperti itu teman-teman. Kemudian nanti tinggal konfirmasi dan nanti kalau sudah dihubungkan, teman-teman akan seperti ini. Kalau sudah dihubungkan seperti ini, tinggal Anda klik di bagian sini aja, teman-teman. Nah, kemudian akan muncul menu seperti ini untuk jumlah pencairannya. Tinggal Anda klik konfirmasi, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah ada centang hijau seperti ini, berarti sudah sukses ya. Tinggal Anda oke saja. Nah, kita cek, kita tunggu di sini, nanti akan ada notifikasi dari aplikasi dananya, teman-teman. Kalau belum muncul, teman-teman tinggal Anda klik di bagian history sini, ya. Tinggal cek di bagian history. Nah, di sini sudah sukses apa belum? Kalau di sini sudah sukses, penarikan oke berhasil, kita cek langsung ke aplikasi dananya teman-teman.
ke aplikasi dananya sudah masuk apa belum. Di sini tinggal klik buka aplikasi dananya. Kan masukkan ya PIN-nya. Kita cek di bagian saldo sini, di bagian atas ya teman-teman, apakah sudah masuk atau tidak. Ini masih loading. Ya, di sini ada keterangan ya teman-teman ya, sudah berhasil ini top up-nya ya teman-teman ya. Sudah berhasil. Tinggal kita cek. Nah, di sini sudah bertambah ya. Jadi sudah masuk ya teman-teman ya saldonya ke sini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.